Maaf lambat sikit eh. Kat luar tu hujan tadi. Okey, hari ni saya guru ganti kamu, Cikgu Tomakninah masih lagi Bukit Bersalin. Jadi buat masa ni saya gantikan tempat Cikgu Tomakninah eh. Nama saya Cikgu Khairul Amin Mutmainnah. Okey. Saya adalah Cikgu Sains. Jadi sekarang ni semua buka buku sains, buku teks sains muka 47. Okey, kita akan bercerita tentang ni. Jangan sebut nama benda ni. Please, tolong jangan sebut. Okey. Okey, benda ni ada berapa warna? Siapa tahu? Siapa tahu warna-warna benda ni? Okey, siapa? Okey, awak nama siapa? Marzuki. Oh, Marzuki. Eh, jarang-jarang ya. Budak-budak sekarang nama Marzuki. Nama saya lagi moden daripada nama awak. Okey, boleh sebut warna-warnanya? Tak ingat, cikgu. Tak ingat? Ha. Tak apa. Cuba. Cikgu tulis. Pertama? Lembayung. Pandai pun. Lembayung. Okey. Lembayung. Okey. Kedua? Lagi? Biru. Gol. Gol? Gol? Emas. Ni kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu ni. Betul. Lepas tu? Biru. Biru. Okey. Biru. Biru. Lepas tu? Turquoise. Lagi? Nak baju raya. Kuning. Betul. Macam mana sebut? Kuning. Cuba je. Kuning. Q-U-I-N-I-N-G. Ikut je lah. Kuning. Ada lagi tak? Lupa. Tapi ada lah kan? Ada. Okey, ada lagi. Cuba dia lupa lah. Okey, ada lagi lah. Tambah lah sini. Okey, duduk. Okey, warna dia ada 7 sebenarnya. Ada 7 sebenarnya warna. Okey, dalam banyak-banyak yang Marzuki sebut tadi, ya cuma 3 je betul. Kena 3 je. Okey, tapi satu salah eja. Ni. Yang kuning tadi salah aja. Bukan kuning ya Marzuki. Kuning. K. Bukan kuning. Ya. Okey, warna sebenar dia ialah. Okey, sekarang ni kita tulis warna sebenar dia pula. Okey, warna sebenar dia. Warna tu mesti ada 7. 7. Kan cik boleh cakap dia 7. Mestilah semua orang tahu. 5, 6, 7. Ini warna sebenar dia. Okey, warna sebenar dia. L ni untuk apa? Lembayung. Betul. Tadi Marzuki ada sebut lembayung. Okey. B? Belacan. Belacan biru. Biru. Bukan belacan. Okey, India. Indigo. Okey, hitam. Mana ada hitam? Hijau. Hijau. Okey, kuning. Kuning, betul. Kuning. J? Jingga. Okey, jingga, betul. Jingga. Dan M? Merun. Merah. Merun pula. Merah. Udah aku ikut merah. Okey. Merah. Okey, lembayung, biru, indigo, hijau, kuning, jingga, merah eh. Ini yang betul. Yang Marzuki punya ni salah eh. Yang Marzuki punya ni salah. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya. Yeah? Kenapa mak saya cakap jangan tunjuk. Jangan tunjuk. Jangan sebut. Okey. Jangan sebut. Jangan tunjuk. Nanti kudung. Jangan tunjuk benda okay. tu. Itu sebenarnya pantang larang daripada nenek moyang kita dulu. Okey, ramai yang tak percaya. Kan? Yalah, takkanlah boleh kudung kan. Takkan tunjuk je kot kan. Takkan boleh kudung. Tapi sebenarnya itu ada maksud tersirat dia. Apa dia cikgu? Yeah? Apa dia cikgu? Okey, di mana pada masa akan datang, okey, sesiapa yang berkiblatkan simbol ni, maka akan kudunglah dia.
Ha? Tapi bukan tangan, bukan jari dia. Benda lain. Benda lain tu apa, cikgu? Okey. Benda apa tu? Ha. Nanti balik korang boleh tanya dekat mak korang. Mak korang tahu. Okay. Eh? Tanya lagi. Cikgu, kenapa? Ha? Kenapa cikgu tak boleh sebut sebut. Okey, sebenarnya benda tu sensitif. Okey. Benda ni sebenarnya dah jadi sensitif sekarang ni. Okey, sama ada sengaja atau tidak. Okey, orang akan pandang serong kalau kita sebut atau guna warna benda ni. Okey, ini semua gara-gara ada orang yang jadikan benda ni sebagai simbol kebanggaan fahaman dia orang. Siapa tu? Diorang tu siapa, cikgu? Diorang tu siapa? Diorang tu siapa? Okey. Nanti balik, tanya dengan ayah kamu. Ayah kamu tahu kan? Hujan dah berhenti tu. Cikgu. Ya? Hujan dah berhenti tu. Tengok. Oh, iyalah. Dah berhenti dah. Eh, cantiknya pelangi tu. Cikgu.